Inilah bentuk penyambutan tamu yang berada di Nusa Tenggara Timur. Grup Go. Bentuk memuliakan tamu, bahwa kita harus menyambut tamu dengan baik, menyambut para undangan kita. Di dalam event fashion show adat dan budaya, khusus untuk adik-adik peserta event show, mungkin pada kesempatan ini saya memberitahu kepada hadirin saudara-saudaraku sekalian bahwa dalam event fashion show ini ada 3 kategori. Kategori pertama itu kategori anak-anak, kategori kedua kategori remaja, kategori ketiga itu adalah kategori dewasa. Kami dari Petir sangat-sangat berharap dengan adanya event fashion show yang diadakan pada hari ini, hari Sabtu dan berakhir besok tanggal 27, sekaligus penyerahan hadiah. Kami sangat berharap dengan adanya event-event ini akan mendapatkan bakat adik-adik yang mungkin selama ini terpendam karena tidak dilakukan atau tidak dilaksanakannya event-event seperti ini. Jadi kami dari Petir Organisasi atau Pemuda Teguh Indonesia Raya sangat berharap sesuai dengan tema atau judul Petir Mencari Bakat. Jadi kebetulan di depan kita itu ada berapa miss, ada 3 orang miss yang mereka ini sekaligus sebagai juri. Dan satu di antara mereka ini adalah Safira Tri Anjani. Safira Tri Anjani ini adalah Miss Heritage Internasional, Pak. Jadi kebetulan dia mendapat kepercayaan dari Miss Heritage untuk mencari bakat, dan dia sebagai National Director Indonesia. Jadi kalau memang pada kesempatan ini dari peserta mulai dari anak-anak, dewasa, remaja dan dewasa bisa mungkin ada yang memberikan yang terbaik, kita berharap ya itu bisa nanti dikirim keluar. Bisa dikirim keluar untuk mengikuti event-event besar di luar, membawa nama baik bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi adik-adik semangat ya, deh ya.